Kabupaten Temanggung mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli ini mendapat instruksi dari pemerintah pusat, mendapat instruksi dari Bapak Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan PPKM darurat. Oleh karena itu, karena kasus COVID di kita juga sedang tinggi, dan juga karena pemerintah daerah ini adalah pelaksana pemerintah pusat di tingkat daerah, maka kita harus melaksanakan PPKM mikro darurat di Kabupaten Temanggung terhitung mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 Juni ini. Nah, saya mohon pada masyarakat dan saya mohon kepada semua instansi, juga semua pemerintah desa, untuk ikut mensukseskan berbagai pembatasan-pembatasan kegiatan dalam PPKM darurat ini. Beberapa yang akan kita batasi antara lain, satu, perkantoran-perkantoran yang tidak esensial akan 100% tutup, bekerjanya dari rumah saja. Yang kedua, untuk kantor-kantor yang esensial nanti hanya akan masuk kerja 25-50% saja. Untuk pasar dan pusat perbelanjaan yang menjual sembako tetap diperbolehkan dibuka, tetapi hanya pusat-pusat perbelanjaan hanya sampai jam 8 malam saja dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian tempat ibadah nanti sebagaimana instruksi dari Menteri Dalam Negeri juga akan kita minta untuk ditutup sementara. Sholat jamaah bisa dilaksanakan di rumah, sholat Jumat bisa dilaksanakan di rumah. Kemudian tempat-tempat publik seperti taman, tempat hiburan, tempat nongkrong, dan lain-lain semuanya akan ditutup. Kemudian rumah makan, restoran, warung kaki lima, kafe, dan tempat-tempat yang menjual makanan tetap diperbolehkan buka sampai jam 8 malam, tetapi tidak boleh melayani makan di tempat. Dia boleh melayani hanya untuk dibungkus, dibawa pulang. Kemudian acara-acara perkumpulan, pertemuan publik, acara-acara kerumunan semuanya tidak diperkenankan. Kawinan, hajatan diperbolehkan tetapi hanya maksimal 30 orang saja dan tidak boleh makan di tempat. Artinya jamuan makan mohon disediakan dalam kardus saja dan tidak boleh dimakan di lokasi, harus dibawa pulang, dimakan di rumah. Nah, demikian kira-kira inti-intinya. Pemerintah Kabupaten beserta dengan Pak Kajari, beserta dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, kita akan bikin Satgas Penegakan Hukum bagi siapapun yang melanggar PPKM darurat ini. Secara bertingkat, kalau ada perorangan yang melanggar dari ketentuan-ketentuan ini, nanti juga akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau ada badan, lembaga, perusahaan yang juga tidak mentaati peraturan ini, nanti juga bisa dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku. Satgas tingkat kabupaten akan dibentuk, Satgas penegakan hukum di tingkat kecamatan juga akan dibentuk. Nanti semua kepala desa kami minta untuk mengatur, menertibkan, mengawasi, menegakkan aturan-aturan dalam PPKM mikro ini, dan manakala tidak bisa ditegakkan maka nanti akan dibubarkan oleh Satgas tingkat kecamatan, yang mana Satgas itu nanti dipimpin oleh Pak Kapolsek di setiap kecamatan.